Selamat datang para penjelajah inspirasi. Hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang memacu semangat dan penuh motivasi, yang membangkitkan semangat kita untuk mencapai sebuah tujuan dan mencerahkan jalan untuk meraih semua impian dalam sebuah kesuksesan. Setiap langkah yang kita ambil sangat berpotensi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Namun, dalam setiap langkah tersebut, kita harus sering melibatkan beberapa pengorbanan-pengorbanan tertentu. Akan tetapi, pengorbanan tersebut sangatlah bervariasi, tergantung kepada apa yang akan kita capai dan apa yang kita raih. Dalam hal ini, saya akan sampaikan beberapa pengorbanan-pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, waktu luang. Kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan dibutuhkan investasi waktu yang sangat besar. Dalam hal ini, kita harus mengorbankan waktu bersantai, hobi, dan membangun pribadi secara profesional. Yang kedua, kenyamanan. Pengorbanan-pengorbanan yang positif perlu kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini, kita harus keluar dari zona nyaman atau out of the box dan siap menerima tantangan-tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan keberanian untuk menghadapinya. Yang ketiga, pengeluaran keuangan sementara. Dalam banyak kasus, seseorang atau kita perlu menambah pengeluaran keuangan sementara untuk mencapai sebuah kesuksesan, yang berarti kita harus mengurangi tabungan uang kita dan menambah pengeluaran untuk pencapaian sebuah tujuan dan untuk meraih sebuah kesuksesan. Akan tetapi, kita sudah menginvestasikan jumlah uang yang sangat besar di hari yang akan datang. Daripada kita memikirkan hanya pengeluaran sementara saat ini. Yang keempat, lingkungan dan sosial. Kita semua tahu bahwa lingkungan dan sosial adalah salah satu faktor yang bisa mendukung atau menghambat sebuah cita-cita yang akan kita capai. Dalam hal ini, lingkungan yang tidak sehat atau sosial yang toksik harus kita tinggalkan dan membangun diri secara pribadi dan secara profesional. Demikianlah video dan motivasi singkat ini saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi sukses di masa yang akan datang. Terima kasih and stay tuned. Semangat!